Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Pagi hari ini kita mau menikmati kembali hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah, Kau kekuatan maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Percaya pertolongan kami hanya datang dari-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, karena Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara seluruh sidang Jemaat Saint Altar. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, silahkan marah tapi ya. Nah, kita akan baca satu ayat terlebih dahulu di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-26. Dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir-akhir ini saya secara pribadi merasa kurang dapat menguasai emosi. Saya seringkali marah ya, dan suami saya sering mengingatkan untuk saya ini belajar menguasai emosi. Kemudian saya berdoa, saya mendengarkan firman Tuhan dan saya bersyukur saya mendapatkan berkat firman Tuhan pagi ini, dan saya rindu juga bagikan kepada Bapak Ibu Saudara semua supaya Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya pergumulan sama seperti saya yang belum bisa menguasai emosi, kita bisa sama-sama diberkati dan diubahkan oleh firman Tuhan ini ya. Nah, Bapak Ibu, siapa di antara kita yang tidak pernah marah? Tentu tidak ada ya, kita semua pernah marah, mulai dari penyebab yang sederhana sampai penyebab di luar logika itu dapat menjadi pemicu kemarahan kita. Lalu apakah kita tidak boleh marah? Tentu boleh marah karena kita diciptakan sebagai manusia yang memiliki perasaan dan berbagai emosi di dalamnya. Bahkan firman Tuhan yang baru kita baca tadi menunjukkan bahwa kita sebagai manusia itu dapat atau bisa saja menjadi marah. Tapi firman Tuhan menekankan jangan sampai kemarahan kita itu membawa kita jatuh di dalam dosa. Nah, seorang hamba Tuhan pernah menulis di dalam bukunya seperti ini. Kristus telah menanggung di atas salib seluruh kemarahan Allah terhadap dosa kita, agar kita tidak lagi dikuasai kemarahan yang menjatuhkan kita di dalam dosa, dan sebaliknya kita dapat menyatakan kemarahan yang benar. Nah, dari sini kita menyadari bahwa tidak semua kemarahan itu mendatangkan dosa atau akibat yang lebih buruk. Di dalam Matius pasalnya yang ke-21 ayat yang ke-12 sampai 17 tercatat bahwa Yesus sendiri pernah marah, dan bukan sekedar marah yang biasa. Yesus sangat marah sehingga ia membalikkan meja-meja penukar uang dan mengusir semua pedagang di Bait Allah. Yesus menjadi marah karena Bait Allah yang seharusnya menjadi tempat ibadah, tempat penyembahan dan kemuliaan Allah dinyatakan justru dicemari dengan kepentingan, kecurangan, penipuan, dan maksud terselubung dari manusia. Tetapi sekalipun Yesus marah, Yesus tidak berdosa dengan menyakiti atau mencelakakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Lalu pertanyaannya, kemarahan seperti apa yang mendatangkan dosa? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita merenungkan lagi, bukankah kita ini seringkali marah dan kemudian berkepanjangan ya, dan jatuh di dalam dosa itu di saat ego kita tersentuh. Kita marah saat orang lain meremehkan kita. Kita marah saat orang lain tidak menganggap atau bahkan menolak usulan kita.
kita marah karena kita tidak diperhatikan dan lain-lain, ya. Kita merasa dianggap hina dan remeh, ya. Kita memilih melampiaskan amarah kita daripada ditahan, ya. Kemudian kita berpikir nanti kalau ditahan, amarah kita itu malah berkembang menjadi penyakit mental dan penyakit fisik, ya. Karena ego kita tersentuh, kita merasa perlu membela diri kita supaya kelak kita tidak diremehkan atau dihina lagi. Ya. Kita seringkali marah berkelanjutan menjadi dosa karena kita merasa hak-hak kita tidak terpenuhi. Jika bukan diri kita sendiri yang marah dan membela diri, siapa yang akan membela kita? Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kemarahan kita itu akhirnya membawa kita jatuh di dalam dosa. Firman Tuhan dengan jelas memberitahu bahwa jenis kemarahan yang seperti ini harusnya kita buang jauh-jauh. Itu ada di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayat yang kelima sampai ke-8. Di situ dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Nah, firman Tuhan sudah jelas mengingatkan kita, ya. Kita diminta untuk membuang jauh-jauh semua kemarahan, geram, kejahatan, dan hal-hal tadi yang sudah disebutkan. Lalu marah seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Ya, kita bisa marah dengan benar, ya, yaitu saat kemuliaan Tuhan dipermalukan, ya, sama seperti Yesus yang marah karena fungsi bait Allah dikotori oleh motivasi dan kepentingan manusia yang salah, demikianlah seharusnya kita marah. Kita bisa marah dengan motivasi dan cara yang benar seperti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkan kembali, ya, kehidupan kita akhir-akhir ini, ya, bagaimana relasi kita dengan orang lain, ya. Kita akan merenungkannya dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah kita sering marah dan berkelanjutan membawa kita jatuh di dalam dosa? Yang kedua, apakah kemarahan kita berdampak baik atau justru lebih sering menyakiti, memperkeruh masalah, dan mendatangkan sesuatu yang lebih buruk? Yang ketiga, sejak kita mengenal Kristus, meluangkan waktu untuk berdoa dan membaca firman Tuhan, bagaimana karakter kita diubahkan? Ya, kita akan merenungkan hal ini bersama-sama. Kemudian sebagai akhir dari renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, Aristoteles pernah berkata, tidak sulit bagi setiap orang untuk marah, tapi marah kepada orang yang tepat, di level atau tingkat kemarahan yang tepat, marah dengan alasan dan cara yang tepat itu sangat sulit dan tidak banyak orang yang bisa melakukannya. Bapak, Ibu, dan seluruh saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada hal-hal yang mengecewakan, tidak berjalan seperti rencana kita, ada orang-orang yang menyakiti hati kita, memfitnah kita, mengkhianati kita, menusuk kita dari belakang, atau apapun yang merugikan kita, mari kita belajar tidak meledak di dalam kemarahan. Ada Yesus, pribadi yang sangat mengasihi dan menerima kita. Maka kita tidak perlu pusing dengan mereka yang melukai ego kita. Ya. Kalau hati kita terluka karena kemarahan orang lain atau kita menanggung beban yang tidak seharusnya karena kemarahan orang lain, maka kita juga tidak perlu marah. Mintalah kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat merespon dengan tepat, yaitu dengan tidak marah dan tidak membalas. Mintalah Tuhan menopang kita senantiasa agar kita tidak merasa terpuruk. Nah, di akhir renungan kita pagi hari ini, silakan marah, tapi ingat, jangan sampai kita jatuh di dalam dosa dan nyatakanlah kemarahan dengan cara yang benar.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong kami, Tuhan, supaya kami tidak jatuh di dalam dosa dengan perkataan kami, supaya apa yang keluar dari mulut bibir kami itu memuliakan Tuhan, itu boleh mengubahkan kehidupan orang lain, boleh menjadi berkat bagi mereka yang mendengar. Terima kasih, tolong kami semua dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati dan pimpin kami seluruh sidang jemaatmu sepanjang hari ini, supaya apapun yang kami kerjakan Tuhan sertai, Tuhan campur tangan, pegang tangan kami, tuntun kami, supaya hidup kami senantiasa memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.